kepada mu ya Rasulullah. Kenapa? Cakaplah. Aku tak tahu. Habis tu kenapa kau macam ni? Aku tak tahu. Tapi aku rasa rindu. Siapa? Mak kau? Ayah kau? Habis tu kau rindu apa? Aku rindu Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, Naufal. Semua orang rindukan Rasulullah. Kenapa kau jadi macam ni? Cuba bagi tahu aku. Malam tadi aku mimpi ke makam Rasulullah. Aku rasa sayur sangat. Aku rasa insaf. Aku tak buat apa yang Rasulullah pesan. Aku banyak buat salah. Aku selalu buli belak lain. Rampas barang mereka. Ejek. Hina mereka. Adakah Allah dan Rasulullah nak maafkan aku? Aku budak jahat. Semua orang pernah buat silap, Naufal. Kita bertuah jadi umat Rasulullah. Sejahat mana pun kita, baginda tetap sayangkan kita. Jom kita ambil wuduk, solat sunat sama-sama. Moga Allah dan Rasulullah terima taubat kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kamu berdua nak solat ke? Ya Ustaz. Alright, baik. Ustaz, bagaimana cara kita nak sayang dan rindu pada Rasulullah? Bukan kamu seorang saja Naufal yang rindu dan sayang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz percaya ustaz dan seluruh umat Islam pun rindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika akhir hayatnya masih menyebut ummati ummati. Bermaksud umatku, umatku. Naufal, Haziq, cara kita nak menunjukkan rasa rindu kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita perlulah memperbanyakkan selawat ke atas Nabi. Bukan itu saja, kita perlu mengamalkan semua sunah-sunahnya. Dan jika kamu melakukan kesilapan ataupun kesalahan kepada orang lain, kamu perlu minta maaf dengan segera. Setiap manusia tidak lepas daripada melakukan kesilapan. Ini seperti mana yang Nabi selalu bersabda dalam mafhumnya, seorang mukmin tidak akan masuk ke dalam lubang sebanyak dua kali. Ini kalau kita fahami maksud hadis ini ialah
Maksud dia hanyalah orang yang beriman sahaja yang tidak akan melakukan perkara yang sama. Faham tu? Faham, Ustaz. Faham. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama. Sekarang kami dah faham. Kami solat dulu ya, Ustaz. Silakan.